Karyadi, sahabat menuju sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat. Menyapa Anda dalam IG Live Karyadi, sahabat menuju sehat. Dengan host hari ini, dengan saya, Dr. Siwi. Sahabat sehat, bertemu lagi nih dengan IG Live Karyadi yang kali ini membahas tentang nyeri dan manajemen atau penanganannya. Sudah hadir bersama kita di sini, Dr. Tri Anggoro Budi Sulistyo, spesialis neurologi, spesialis nyeri konsultan, diploma of pain, dan ahli regional anestesi yang merupakan dokter spesialis ahli nyeri di Rumah Sakit Karyadi. Selamat pagi, dokter. Pagi. Bagaimana kabar hari ini, dokter? Alhamdulillah, sehat. Oke. Nah, semua semoga kabarnya baik-baik juga ya, sahabat sehat di rumah ya. Nah, sahabat sehat, jika ingin bertanya nanti bisa langsung tulis di kolom chat saja. Nah, dokter, kita langsung mulai saja ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih. Nah, berhubung kita temanya tentang nyeri, apa sih arti nyeri itu, dok, dan apa aja penyebabnya? Oke, jadi nyeri itu kan sebenarnya kalau berdasarkan istilah katanya, dia adalah suatu perasaan atau sensasi yang tidak nyaman disebabkan karena mungkin pernah cedera, ada kerusakan jaringan, ataupun ada kondisi lain yang menyebabkan kerusakan itu. Tapi yang jelas, ini adalah ada unsur di mana si penderita, dia merasa emosional akan terlibat, pengalamannya juga akan terlibat. Seperti halnya kita tahu, kadang beberapa orang ketika mengabaikan nyeri, ya bisa aja nyeri, meskipun ada kerusakan, nyerinya juga terabaikan juga. Dan sensasinya bukan melulu seperti apa cokot-cokot, kesetrum, kadang dingin yang amat sangat itu termasuk nyeri. Tengah malam tidur harus pakai kaos kaki itu bisa termasuk kategori nyeri. Jadi nyeri itu intinya perasaan tidak nyaman. Dan banyak sekali penyebabnya ya, dokter ya? Ya, banyak sekali penyebabnya. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat pasien-pasien yang mengalami nyeri atau orang yang pernah mengalami nyeri itu, kira-kira kenapa sih, dok, kadang-kadang habis nyeri diobatin jadi bolak-balik mengalami nyeri gitu, jadi sulit diatasi, dokter? Kira-kira kenapa, dokter? Ya. Jadi kalau sebenarnya pada dasarnya nyeri itu kan kalau melihat tadi definisi tadi ada unsur kerusakan jaringan. Satunya lagi adalah masalah fungsi dari saraf nyerinya sendiri. Contohnya begini, kalau kerusakan jaringan misalnya seorang terkilir terus kemudian nyeri karena ada cedera jaringan, ada radang. Ada orang misalnya terjatuh, terpukul ataupun cedera yang lain misalnya patah dan sebagainya, bahkan kena irisan sayatan juga. Atau juga yang dengan penyakit yang dideritanya sehingga merusak si saraf. Tapi ada juga yang fungsi. Fungsi itu maksudnya begini. Kalau dilihat secara kasat mata ataupun secara gambar besar makroskopis, sarafnya baik, tapi fungsinya bermasalah. Jadi istilahnya disfungsi yang harusnya disentuh itu nggak apa-apa, ini jadi nggak nyaman. Atau misalnya dicubit tuh teriaknya cuman au, ini cubit au satu RT dengar. Gitu ya, dokter. Ya. Jadi ada yang harusnya orang lain nggak merasa nyeri, tapi ya, kita kayak berlebihan ya, seperti betul. Itu. Dan itu termasuk salah satu dari nyeri. Oke. Dan kalau sulit diatasi seperti itu, kayak bolak-balik itu bagaimana sih, dok? Kira-kira tata laksananya nih untuk sahabat sehat di rumah? Ya. Jadi kalau pada prinsipnya kalau berdasar dua hal tadi, satu struktural, kedua fungsi, ya kita kembali lagi ke masalah intinya apa? Masalahnya apa? Kerusakan jaringan atau fungsi yang bermasalah. Sebagai contoh yang kebetulan beberapa kali kami sering mungkin bisa cukup banyak ya tiap bulan kami di sini itu orang yang keluhan di tulang belakang ya baik saraf terjepit maupun yang skoliosis maupun patah tulang atau mungkin yang pasca operasi itu ada. Sebagai contoh misalnya kita tahu misalnya tulang itu kan kalau dari belakang dia lurus. Apa persis ya, simetris kanan kiri. Kalau dari samping dia kelihatan seperti huruf F, tapi ada suatu saat misalnya dia melengkung ke satu sisi. Kalau orang bilang kayak huruf S ya skoliosis itu kan. Kalau di nalar kenapa penyebab nyeri ya? Jelas nyeri karena ada satu sisi ketarik, satu sisi tertekan. Yang jelas itu. Kemudian solusinya apa gitu. Nah, tinggal sekarang posisinya adalah berarti kan harus dibenerin. Ya, memang inilah ini fungsinya restrukturisasi ataupun perbaikan struktur atau stabilisasi, ya mungkin dengan operasi, pasang band, dan sebagainya. Tapi ada juga beberapa yang misalnya terus, misalnya katakanlah nih, sudah skoliosis, penyakit jantung, ada gula, ada masalah yang kompleks. Jadi kan terus, kadang
apa dokter yang mau operasi berpikir panjang dan lebar dan sebagainya. Jadi kadang itu makanya kita mungkin akhirnya hanya nyerinya kita blok aja. Tujuannya ngeblok itu ya tadi kayak misalnya ini listrik itu di apa lampu diredupkan sehingga tidak nyeri. Nah, harapannya dia cukup lama. Memang kalau di sini kan boleh kreatif kan ada teknologi yang mungkin para apa ya audiens ataupun pemirsa pernah mendengarnya namanya teknik radio frekuensi. Kalau itu dilakukan dengan optimal itu bisa insya Allah 1 tahun, 2 tahun bahkan 3 tahun. Karena mendekati itu. Jadi kalau misalnya contoh kayak kemarin yang kami yang cukup ini kan itu tadi yang saya sampaikan ada skoliosisnya parah terus kemudian mungkin apa namanya enggak mau operasi karena faktor macam-macam. Tapi ada juga yang misalnya sudah dioperasi itu terus kemudian sakit kan, skoliosis ada. Itu sebenarnya kalau beberapa penelitian di dunia tuh bilang 2 tahun pertama pasti fine semuanya. Tapi ketika setelahnya itu sakit, kenapa? Karena ya kita harus mungkin yang harus menjalani program itu harus paham bahwa tulang belakang itu fleksibel. Suatu saat kan dikunci di skrup. Artinya tulang tubuh itu akan protes. Jangan kan di skrup kita duduk di sini setengah jam itu radang muncul. Itu radang muncul ya. Enggak radang muncul. Takutnya apa? Nah, kalau dibayangkan di dalam ada cedera, entah ketarik samping sini, depan belakang atau apa, atau mungkin ada koyak-koyak, itu radang nempel. Itu mekanisme tubuh alami penyembuhan. Ketika dia nempel, makin lambat, makin laut, jadi kronis, jadi lengket dan sebagainya, itu jadi nyeri yang lain. Jadi sedemikian kompleks untuk pemahaman. Jadi kadang kok sudah dioperasi masih belum kelar ya? Ya kita akan mereview ulang. Makanya ada salahnya konsultasi ke sini aja. Nanti kita bisa melihat secara komprehensif gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, dokter. Nah, berhubung tadi dokter berbicara mengenai operasi dan juga tindakan ya. Ini ada pertanyaan dari @taskia456. Saya izin bacakan, dokter. Yeah. Dok, kalau masih nyeri setelah pasca operasi skoliosis selama 4 tahun, itu penanganannya gimana nih untuk Taskia? Jadi mungkin sudah sempat disinggung. Jadi kalau masih nyeri, mungkin kalau dari kami blok saja. Memang cukup tricky karena apa? Karena kami harus menyuntik itu di antara, karena itu kan sudah terpasang plat atau skrup atau apa, kita kan belum tahu bentuknya ya. Atau mungkin strukturnya berubah, kita nggak tahu. Nah itu kita ke sana maksudnya. Deal yang jelas bahwa mungkin tidak memperbaiki bentuk struktur yang sudah dioperasi ataupun apa ya, tapi membuat nyaman ya. Targetnya ya kita insya Allah bisa 1 tahun, 2 tahun, mungkin 3 nggak nyeri. Tapi tentunya ada syarat dan kondisi, apa ketentuan berlaku tuh di rumah ya harus manut ini, manut ini. Jangan terus ganti. Sudah pasang skrup mungkin olahraganya goes, itu kan sama maksa. Soalnya membongkar lagi. Oke, dokter. Nah, tadi kita belum bicara nih, dok, tentang usia. Karena kan sahabat sehat tidak semuanya dewasa ya, dokter. Jadi ada yang lansia, juga ada yang anak-anak. Nah, untuk nyeri yang dialami oleh usia lanjut dan anak-anak itu gimana, dokter? Iya. Jadi kalau pada usia lanjut itu cukup unik dalam artian perlu apa kejelian mengingat bahwa tanpa kelainan jaringan, tanpa kerusakan, cedera apapun, jaringan di pertambahan usia itu dia akan degenerasi. Nah, degenerasi ini secara sederhana kalau kami kadang mengilustrasikan pada para yang pasien yang periksa ke kami itu seperti misalnya shockbreaker kurang oli. Jadi kan dia nggak elastis. Jadi akhirnya dia akan menyebabkan masalah. Kedua, nggak lentur, kita tahu tulang belakang atau mungkin disetir tangan atau apa. Ketiga, mungkin otot dan sebagainya. Jadi memang perlu trik. Belum lagi pada usia lanjut itu kan kadang rasa ininya ya apa toleransi ataupun ambang nyerinya itu jadi seolah jadi turun gitu. Yeah. Padahal sebenarnya iya nggak ada apa-apa. Mm-hmm. Belum lagi yang masalah psikosomatis karena kami pernah menemui loh. Sepertinya sudah semua, tapi masih nggak nyaman. Tapi ketika, okelah kita coba evaluasi ini kok jadi sembuh, padahal belum dia apa-apa kan. Ternyata keterlibatan keluarga secara psikis itu ya penting, support gitu kan. Mungkin lansia kok repot ya gitu. Nah, kalau anak-anak sendiri nanti mungkin dari rekan-rekan yang di khusus anak itu akan lebih paham terkait misalnya ada kerusakan jaringan apa-apa. Cuman memang ada satu yang mungkin perlu kami sharing, yaitu pengalaman anak-anak itu kan kalau usia tertentu ya, misalnya dari golden period sampai umur ya 7 tahun itu kan dia kan akan merekam semuanya ya. Jadi ada yang namanya trauma psikis atau blok mental. Jadi dia
kalau istilah apa nggak nyaman, trauma itu atau fobia atau mungkin kalau di istilah saya kan jinjo itu maksudnya udah takut duluan pada gitu ada. Jadi dulu pernah ada kasus di sini itu lama itu tidak ada kerusakan apa-apa, ternyata pasca kolonoskopi ya, kolonoskopi dari anus. Terus habis itu dia selalu setiap mau buang air besar dia kesakitan. Padahal dicek semua enggak ada macam-macam. Nah, kalau ini kan berarti lebih ke sugesti karena dia udah blok mental kan. Akhirnya terapi yang kami terapkan ya seperti terapi psikis, seperti hipnoterapi. Kami lakukan itu. Tapi tentunya kan enggak mungkin kita nyanding terus kan, ini repot banget. Dan nanti disuruh ibunya yang kita ajari, orang tua yang ajari. Akhirnya alhamdulillah terus membaik. Jadi support keluarga sangat penting. Support keluarga dan melihat bahwa dalam menangani nyeri itu bukan hanya fisik, tapi juga mental. Mental juga. Oke, okay, nah berhubung tadi kita bicara tentang lansia, ini ada dari akun Yumi Septiana. Selamat pagi Mbak Yumi, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya nih, bapak saya habis operasi tumor di kaki, diganti tulangnya, sudah pemulihan tetapi ada nyeri di pinggang. Apakah memang begitu dokter? Jadi begini, kalau kita melihat, contohnya begini. Nyeri itu kan dia ada sensor atau penerima receiver nyeri di permukaan tubuh, kecuali rambut kuku. Nah, dia akan menerima apapun yang diterima, akhirnya dikirim ke pusat. Itu satu itu. Lalu, secara normal seperti itu. Ketika dia ada, misalnya ada jaringan rusak di kaki, bisa aja dia setelah sekian lama nyerinya itu sudah terekam di memori. Itu, tapi dia pasti nyerinya di seolah-olah satu badan dan sebagainya, jadi sensasinya nggak nyaman. Tapi kalau misalnya di pinggang, terkait misalnya operasi kaki, terus pinggang, tinggal sekarang pertanyaannya pinggang kanan atau kiri? Kaki kanan atau kiri? Karena jadi begini, kadang misalnya seseorang dengan taruhlah terkilir kaki kanan. Kaki kanan terkilir, nggak perlu operasi, hanya pemulihan, tapi dia masih aktivitas. Suatu saat, si penderita itu atau mengalami cedera ini, dia akan mencari posisi nyamannya. Iya. Akhirnya condong ke kiri kan? Condong kiri. Dan itu menjadi habit, kebiasaan. Dan tanpa sadar, pinggang kiri yang nggak nyaman. Atau mungkin jadi duduk lebih nyaman ke satu sisi. Nah, ini jadikan nggak ergonomik. Ini yang jadi tadi, pindah tumpuan. Pindah tumpuan, benar. Jadi akhirnya ya itu tadi radangnya seorang pindah, tapi sebenarnya bukan masalah yang apa ya, yang apa terkait sama tumornya, tapi memang harus telaah lagi apakah memang clear dari tumor di pinggang atau apa. Oke, nah berbicara tentang tumor, di masyarakat ini lagi tren banget istilah stem cell. Nah kira-kira apakah bisa stem cell untuk penanganan nyeri dokter? Ya, jadi begini, stem cell itu kan memang itu cukup menjanjikan ya untuk apa ke depan, sesuatu yang benar-benar apa harapan banyak orang kalau ke tumor. Kalau untuk intinya itu sebenarnya dia mencoba meng-create atau membuat regenerasi jaringan baru, intinya gitu. Nah, membuat jaringan baru itu dia harus memasukkan sesuatu benda. Biasanya memang yang ideal dari si pasien sendiri. Okay. Atau misalnya pasien sudah terlanjur mungkin setelah dicek kualitas nggak baik ya dari ya kayak keturunan kayak orang donor lah, mirip donor. Keluarganya diambil. Tapi memang kalau yang di luar dengar bahwa dari tali pusat itu mungkin lebih baik situ karena tapi kan teknologi di tempat kita masih belum masuk di Indonesia ini masih proses ke sana ya semua dalam penelitian. Kalau terkait dengan nyeri sendiri, itu biasanya digunakan kalau misalnya untuk di muskuloskeletal ataupun di sendi, biasanya di sendi ataupun ya kebanyakan di sendi. Jadi tendon apa kayak di lutut dan sebagainya, tapi itu pun juga masih proses riset yang masih berlangsung terus-menerus. Memang ada yang bentuk pabrikan, jadi produksi pabriknya cukup membantu mungkin cukup, tapi pada kondisi tertentu perlu jadi pertimbangan, jadi tidak semua itu bau di stem cell, karena yang dari pabrik itu berarti benda lain ya, benda asing ya, bukan dari kan buatan. Ya. Oke, nah ini omong-omong juga terkait dengan tumor. Atas nama Sri Kinariosi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya habis radioterapi area sekitar kulit yang terkena sinar, semakin sakit nyerinya, bagaimana penanganannya dokter? Ya, jadi ini memang kalau masih terkait tadi ya, jadi cancer, kayak cancer itu atau tumor, ketika nyeri terkait tumor itu kita melihat dari beberapa aspek. Satu terkait tumornya sendiri, misalnya tumor di bahu atau di mana, terus membesar, terus brokotil sekitarnya rusak. Terus kedua terkait selnya terus nyebar kemana, jadi sebaran, nah ya kemanapun lah. Terus ketiga terkait yang namanya terapi, nah terapi itu kan ada yang dengan kemo, ada yang dengan sinar.
memang ada hal-hal yang apa cukup apa polemik juga, di mana kita harus deal pun sepakat dengan pasti ada konsekuensi harus diterima dengan penyiraman, karena tujuannya kita pilihan terbaik dari tentunya yang meminimalkan risiko atau efek samping. Nah, ketika disinar pasti bisa aja jaringan sekitar terpapar. Nah, ketika dia terpapar, kembali lagi ke istilah awal nyeri, karena adanya kerusakan jaringan yang nyata. Nah, disinar itu nyata, karena dia nyata rusak. Akhirnya dia terus sensor nyerinya ke pusat. Ya, ya tadi karena rusak dia menginterpretasikan sesuatu seperti ini bermasalah, ini nggak nyaman gitu loh. Jadi kadang bisa dibilang bisa regenerasi saraf, iya, tapi dia butuh proses. Nah, proses ini yang kadang memang benar-benar tidak nyaman. Jadi seperti itu. Demikian juga kalau kemo. Jadi memang kalau ditangani, kalau yang sering kami tangani, memang ini kan cukup dilema ya. Mungkin ada juga yang menggunakan golongan penenang dan sebagainya yang kadang dosis tinggi, yang kita tahu bahwa itu punya konsekuensi lain lagi tentang apa pernapasan, tentang jantung, tentang sembelit, tentang kencing, itu kan jadi masalah. Kami lakukan blok itu di ablasi di sarafnya. Jadi sesuai saraf mana kita ablasi situ. Dan yang tadi mungkin saya sampaikan, kami dengan menggunakan kayak radio frekuensi itu ya alhamdulillah bisa cukup baik, bisa ya setahun, bisa dua tahun, bahkan ada yang tiga. Tapi kan kita kasus per kasus. Iya, dan minimal ya, efek samping juga minimal, ya. Minimal ya, karena setelah itu kan harapannya tidak banyak konsumsi obat. Betul. Jadi secara apa kos terapi jadi efektif, efisien, dan yang bersangkutan hanya fokus ke sakit utamanya aja. Oke, nah ngomong-ngomong tentang pasien-pasien atau sahabat sehat yang belum pernah ablasi itu tadi, tapi sahabat sehat mengkonsumsi obat-obat anti nyeri, yang mana kita tadi ngobrolnya penyakit-penyakit jangka panjang, kira-kira efek obat nyeri itu oke atau nggak oke? Kalau nggak oke gimana ya dokter? Kalau yang obat nyeri itu kan ada yang dia inflamasi, karena penyebab inflamasi atau anti radang, kita tahu efeknya misalnya di lambung yang sering saya jadi mahnya kambuh, jadi terus nanti jangka panjang itu kalau mungkin tanpa disadari itu dia misalnya itu nyelengi masalah di ginjal ataupun di otot jantung, akan masalah di mungkin kalau penelitian bilang 5-10 tahun itu loh. Terus itu kalau belum lagi kalau yang penenang yang apa bisa menyebabkan paling ringan ya penenang ngantukan kan, tapi yang lebih parah itu kan napasnya bisa ketekan fungsi napas, tapi ada juga yang mungkin tanpa disadari buang air besarnya bermasalah. Akhirnya dikasih pencahar, padahal bukan itu solusinya. Jadi masalahnya di situ. Jadi memang itu yang jadi perlu jadi disimak gitu loh. Artinya ketika pengobatan masih lanjut, nggak mungkin kita naikkan dosis ya, kita perlu konsultasi untuk lebih lanjut lagi. Oke, dokter. Iya. Jadi kalau misalnya ada penanganan tentang nyeri itu bisa langsung ke dokter Anggoro. Nah, ini ada pertanyaan lagi dokter, itu banyak sekali pertanyaannya ya. Dari Ibu Sutriwati, selamat pagi Ibu. Dok, pinggang saya terkadang terasa pegal dan nyeri, namun ketika dipegang di area nyeri itu tidak terasa apa-apa. Seperti nyerinya ada di dalam. Bagaimana ya dok penanganannya? Ibu ya. Ibu Sutri. Ibu ya. Jadi begini, ketika kami berhadapan dengan ibu-ibu atau wanita, bukan ibu wanita lah, perempuan. Jadi mesti pertanyaannya, saya misalnya, bagaimana siklus mens? Bagaimana hormon? Karena atau flek keputihan. Kenapa? Karena begini, mungkin jaringan ketika di USG lah, di foto lah, apa dia normal. Tetapi ini balik yang tadi kan penyebabnya ada kerusakan jaringan sama gangguan fungsi. Fungsi itu maksudnya fungsi saraf nyerinya. Ketika dia ada sesuatu yang bermasalah, misalnya radang terus menerus dan menerus, si saraf sensor saraf yang nempel ataupun satu relay, satu jalur sirkuit sama si organ tadi, dia menerima jadi nggak nyaman. Ketika dia nggak nyaman satu hari dua hari terus menerus, jadi kayak ada memori nyeri, nyerinya kayak terekam gitu loh, terekam saraf sampai ke pusat. Dan kalau penelitian itu bilang ternyata benar, yang taruhlah yang nggak nyeri mungkin katakanlah kepadatannya ramenya cuma 10, ini jadi 20 gitu. Jadi sangat nyeri. Nah itu meskipun udah tuh kayaknya nggak ada apa, nah tapi memang melakukan kayak gitu ya, misalnya ya diablasi, kita masuk ke saraf yang lebih dalam, ke simpatisnya dan sebagainya. Kayak kebetulan beberapa kasus yang kami tangani itu kayak misalnya dengan orang perempuan ataupun dengan misalnya riwayat miom, riwayat endometriosis yang katakan sudah, kebetulan kami juga banyak kerjasama dengan sejawat di kandungan itu, akhirnya kami atasi dengan itu, dengan ablasi, karena supaya fokus sakit utamanya, kami ngatasi nyerinya sehingga tidak banyak konsumsi, sehingga nyaman atau memberi kesempatan untuk saraf itu pulih tanpa harus mengonsumsi banyak
obat gitu. Ngomong-ngomong tentang ablasi itu tadi, dokter. Jadi setelah ablasi itu, mungkin sahabat sehat masih belum mengerti ya. Setelah ablasi itu, apakah masih mengonsumsi obat lagi atau bagaimana, okay, dokter? Jadi kalau terkait nyerinya sendiri ya, kalau ablasi kami menargetkan minimal 50%. 50%, 60% meskipun ya sampai sekitar 70-80% supaya dapat. Artinya kami komitmen dengan obat itu pasti akan kami turunkan. Makanya setelah pasca tindakan di sini pasti kami obat kami turunkan dosis. Tapi tentunya tadi setelah ini pulang ya syarat dan ketentuan berlaku ya kita sampaikan. Gitu loh. Kadang ada juga yang misalnya kebetulan perempuan datang pernah riwayat jatuh terduduk, dicek semua bersih, MRI bersih, clear, sakit hanya saat duduk. Ternyata tulang ekornya, yang tulang ekor kan harusnya melengkung ya. Yeah. Dia jadi kayak L gini. Nah ini ternyata nyeri terus. Yeah. Saya dicari, kadang juga yang teman-teman mungkin yang sering latihan fisik jatuh itu kan, ya akhirnya kami terus ngeblok ya. Mending lah, tapi mungkin harus ulang ya, tapi daripada minum obat jadi mana. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Bunga Maya 19, mungkin belum mengikuti dari awal ya, jadi ingin bertanya mengenai mungkin habit atau gimana nih. Bagaimana kalau sudah minum obat nyeri, masih merasa nyeri dok, dan nyerinya tuh di area kaki? Oke, kalau nyeri kaki ya kita lihat dulu ya, maksudnya kan semua banyak penyebabnya. Kalau melihat perempuan itu kan sekarang misalnya high heel 7 cm, 10 cm, nah kan nggak tahu itu kan. Jadi konon katanya fashion itu bikin sakit ya, kan ada beauty is pain. Nah, beauty is pain, yang mana ya, beauty is pain. Jadi biar kelihatan saya harus menerima. Nah, itu kita lihat dulu apakah sakitnya itu, kemudian habitnya gimana. Karena banyak hal yang perlu kita telaah, atau mungkin pernah ada cedera sebelumnya yang katakanlah namanya untuk jalan ya, pasti kan dia akan tumpuan terus. Dan perlu juga disimak ketika ada kerabat kita tuh yang jalannya, kan ada orang jalannya kayak kan harus jalannya telapak kaki seperti ini ya. Ada yang nutup gitu ke dalam. Iya, ke dalam, ada yang keluar juga. Ada yang kayak penguin teman gitu. Nah, ini tuh pernah suatu saat ada itu pasien saya mungkin ya mungkin usia SMA apa itu mungkin berat 90 plus minusnya itu. Tidak ada trauma apa, tidak apa, benar-benar clear, enggak ada benturan apa. Sama aja jalannya gini. Ternyata itu lama-lama nonjol juga. Okay. Jadi untuk yang jalannya seperti ini sebaiknya diperbaiki. Perbaiki jalannya. Supaya lebih fisiologis ya. Ya harus dipaksa harus karena dia nyelengi kemungkinan pasti akan cedera di sisi. Iya, betul kan. Belum lagi yang itu yang high heel kan agak jentit itu. Agak jentit. Boyoknya juga sakit terus kakinya juga sakit. Ya, nah, itu berarti memperbaiki habit ya, Mbak Bunga Maya tadi. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Maria. Dok, habis latihan beban, wah berarti ini jago nge-gym. Otot yang dilatih emang terasa nyeri. Namun kenapa ya, Dok, kalau telapak kaki saat napak juga ikut terasa nyeri? Apa penyebabnya, dokter? Oke, jadi ya kalau ini kan lebih kita harus lihat kronologisnya, bebannya apa, cara mengangkatnya seperti apa. Kalau dibilang angkat beban, misalnya ada model bench press itu dari bawah, itu kan apakah posisinya benar atau enggak. Kemudian saat tumpuan bagaimana, sepatu bagaimana, dan sebagaimana kalau lihat. Kalau dikatakan otot masih nyeri, coba dibuat relaksasi dulu, jadi tidak usah harus terburu melakukan aktivitas yang terapi macam-macam ini itulah. Tapi juga jadi perlu perhatian juga teman-teman yang penggiat olahraga yang kayaknya lagi antusias banget nih itu. Jadi kalau nge-gym apapun jangan terus hari ini 10 kilo, 20 kilo, naik enggak bisa. Otot itu punya fasenya untuk bertahap supaya dia lentur. Jadi kalau istilahnya itu Pak, karet itu kan lentur tapi liat itu loh. Jadi yang penting itu, nah itu cari sama memang harus tahu teknik yang benar. Makanya kadang kalau yang rekan-rekan yang lagi senang-senang lagi nge-gym dan sebagainya perlu personal trainer sepertinya itu. Iya, supaya nggak salah dalam gerakan. Betul, nggak salah posisi. Iya, itu kan memang harus hati-hati banget itu. Nah, itu berkaitan sekali dokter dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah saraf kejepit atau kalau orang bilang nyeri-nyeri boyok. Nah, kira-kira kalau saraf terjepit khusus kita ngomong ini yang sering banget terjadi termasuk saya. Itu apakah harus dilakukan operasi atau gimana sih dokter? Ya jadi begini ya, kalau itu kan ada dua hal. Satu kaitan strukturnya berubah karena mungkin stadium jepitannya bisa kalau kita diboyok itu kan stadium 1, 2, 3, 4. Kalau di sendi kan ada juga saraf terjepit, jadi tidak berarti bahwa
saraf kejepit muncul miripnya tulang belakang enggak. Saraf kejepit bisa di sini telapak tangan bisa. Kadang kan yang ibu-ibu yang sering ngulek apa-apa itu kan sering kayak CTS itu kan. Sebenarnya kalau kami sarankan coba dilakukan relaksasi seperti ukel gini di apa mengembalikan fungsinya dengan peregangan lutut, dia akan balik. Iya. Kalau yang ini sama, misalnya pada fase-fase awal mungkin baring. Kadang ada yang sampaikan apakah harus baring di tempat keras ya? Bukan. Apakah datar ya? Bukan. Baring di tempat yang sesuai bentuk tubuh. Makanya kan ada model bantal macam-macam. Iya. Apakah harus beli bantal yang di yang harganya lumayan mahal gitu? Iya, enggak juga. Jadi mungkin pakai ganjel, pakai apa? Guling, ya guling atau semua. Yang penting bagian itu yang diisi supaya mengikuti kontur itu. Kemudian misalnya cara posisi yang benar, misalnya waktu bangun orang yang dengan saraf kejepit itu, atau gini aja, jangankan orang dengan trauma cedera, orang yang kebiasaan bangunnya apa ya? Langsung bilang mungkin 5-10 tahun makan muncul nyeri. Jadi yang benar ya, miring dulu, duduk, bangun. Iya. Miring dulu, duduk, kaki taruh, bangun. Jadi gitu, mau kanan gini, buat terserah. Terus jadi nggak kayak sit-up ya, dok? Nggak. Sit-up aja itu kan sebenarnya, kalau diperhatikan, karena tidak lagi yang pegang leher itu kan jadi mainnya setengah ya. Setengah sit-up itu malah sebenarnya memang berat, tapi lebih aman untuk leher. Karena jepitan bisa ke leher jadinya. Iya. Itu benar-benar, ya begitu emang harus benar. Nah, kalau harus dioperasi, memang kasus per kasus ya, biasanya kalau dioperasi itu lebih kecenderungan pada tahu-tahu kaki nggak bisa gerak, kelemahan, kencing bermasalah, buang air bermasalah, terus jadi benar-benar fungsinya jadi apa tergantung ke orang gitu loh. Itu baru mungkin perlu dipertimbangkan itu, bukan lihat nanti kan pasti lihat secara komprehensif semua ya, tulangnya bagaimana, susunan sarafnya gimana, nanti aktivitasnya bagaimana, itu benar-benar di planning banget lah. Cuman kalau yang mungkin hanya nyeri saja itu kan kita mesti lihat nyerinya apa, jangan-jangan radang aja ya, mungkin masih bisa dengan fisioterapi, masih bisa dengan disuntik atau di blok atau di radiografi tadi. Dan juga perlu mungkin kadang kami ingatkan pula bahwa kadang orang salah kaprah dengan misalnya terkilir langsung dikasih hangat. Terkilir kasih dingin. Itu pemirsa. Supaya radangnya tidak nyebar, tidak timbul. Yeah. Direm. Taruhlah berapa lama ya? Kalau seminggu dingin. Kalau udah 2 minggu sebulan hangat. Oke. Nah, jadi ini sudah di penghujung acara nih. Jangan lupa karya aja yuk.